إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدنا حضرين tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan sesi daurah kita untuk kitab yang seterusnya yang insya-Allah kita akan khatamkan pada hari ini. Kitab yang berjudul Atharul Fitan, kesan-kesan fitnah dalam kehidupan manusia, yang disusun oleh guru saya iaitu Syekh Ustaz Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, yang mana beliau merupakan anak kepada ulama besar pakar hadis abad ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, masih lagi hidup. Dan kini Syekh Abdul Razak mengganti tempat ayahanda beliau di dalam Masjid Nabawi, dan beliau juga ada kelas yang tersendiri di samping merupakan pensyarah Universiti Islam Madinah, profesor dalam bidang akidah. Beliau kini berusia dalam awal 50-an, kalau tak silap saya dalam 54 tahun. Dilahirkan pada tahun 1382 Hijrah. So sekarang dia kurang dalam 50-an. Guru-guru beliau, ayahanda beliau sendiri, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Nasir Al-Faqihi, dan ramai lagi daripada kalangan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang terkenal di Timur Tengah. Dan tulisan-tulisan beliau, Masya Allah, banyak tulisan-tulisan beliau yang bermanfaat, yang mana kita lihat sesuai, mudah untuk dibaca, mudah untuk difahami. Dan antara kitab-kitab beliau yang popular di pasaran seperti Fiqhu Al-Ad'iyyati Wal-Adhkar, fiqh, doa dan juga zikir-zikir. Ada dua ataupun tiga jilid bergantung pada percetakan. Itu di antara. Dan banyak lagi tulisan-tulisan yang ada beliau tulis tentang ulasan, statement, kenyataan Al-Imam Malik bin Anas tentang istiwa. Dia menghimpunkan dan mengulas penjelasan Al-Imam Malik bin Anas tentang al-istiwa, isu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Dan demikian juga kitab yang berada di tangan kita pada hari ini. Saya memang tak ada masa nak terjemah, dia besar sikit. Saya pun saya bagi tahu dekat tadi, saya baru habis baca semalam. Habis baca dengan detail lah. Sebelum ni kita buka-buka macam tu, tapi semalam ni saya baca sampai habis. Pukul 2:42 pagi saya habis baca buku ni semalam. Baca untuk nak mengajak balik dan nak berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kitab ni sangat baik. Kitab yang saya kira memberikan satu nasihat kepada kita semua dalam berhadapan dengan situasi fitnah. Cuma sebelum saya nak mulakan kitab ni, baca satu persatu, kita ambil faham, kefahaman umum tentang fitnah. Sebab fitnah yang kita nak cerita di sini bukan spesifik kepada tuduhan-tuduhan palsu, tak. Itu fitnah dalam bahasa Melayu kita lah. Tapi fitnah di sini kita ambil tengok seperti mana dalam Al-Quran. Fitnah ni disebut dalam Al-Quran dengan banyak maksud. Ada merujuk kepada syirik, ada merujuk kepada ujian, ada merujuk kepada bala, ada merujuk kepada kemaksiatan, ada merujuk kepada kekufuran, kemunafikan. Semua ni adalah fitnah. Sebab itu kata ulama-ulama bahasa, contohnya Ibn Faris dalam kitab dia Mu'jam Maqayis Lughah, kata dia perkataan fitnah itu asalnya daripada tiga huruf, fa ta
dan juga nun. Fata dan juga nun. Fatan. Yang mana fata dan nun ini dalam bahasa Arab dia merujuk kepada alibtila awil ikhtibar. Bala ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas manusia. Jadi maksud fitnah ni maknanya kesan-kesan, tajuk kitab ni Atharul Fitan, kesan-kesan fitnah maknanya kesan-kesan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas manusia. Kesan-kesan ataupun ujian ataupun bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas manusia. Allah nak test manusia. Sama ada bala tu datang dalam bentuk apa? Ujian tu datang dalam bentuk apa? Kesenangan ke, keamanan ke, huru hara ke, bala bencana ke, perpecahan ke, pergaduhan ke, fitnah, tuduhan yang tidak benar, pendustaan ke, apa jua yang berkaitan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas manusia, itu dinamakan sebagai fitnah. Namun ulama-ulama dulu ni bila bicara pasal fitnah ni, dia tertumpu kepada ujian-ujian yang tidak baik ke atas manusia. Ujian-ujian bala-bala yang tak baik. Hak yang baik ni, yang aman ni satu bab. Tapi biasanya dibicara oleh ulama dulu bila sebut al-fitan, merujuk kepada pertumpahan darah, merujuk pada perpecahan, pergaduhan, perselisihan, jidal, dan hal-hal yang seumpama dengannya. Merujuk pada yang tak baik. Jadi demikian juga buku ni, walaupun fitnah tu maksud dia umum, kesan-kesan dia tu dia merujuk kepada fitnah yang tak baik. Ujian yang tak baik. Ni kita kena buka luas pemikiran kita. Fitnah yang kita nak cerita pada hari ini, luas perbincangannya. Bukan dalam topik tuduh orang, tak. Dia lebih luas daripada itu. Wallahu a'lam. Jadi gambaran umum tentang kitab ni pun kita dah ada dalam kepala kita. Pengenalan pengarang ni pun kita dah tahu siapa dia, Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Batar. Saya cuba telefon dia semalam. Saya cuba telefon semalam tapi tak dapat. Nak bagi tahu kata kita nak baca buku dan tulisan dia hari ni. Tapi tak apa, kita baca lagu mana pun. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini kita baca sebab dia tulis seolah-olah dia berkomunikasi dengan kita. Jadi senang. Yang dekat mana yang perlu saya ulas, saya akan berhenti dan ulas. Kat mana saya baca saja dan saya terjemahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita sempat baca habis kitab ni. Bahasa mudah, jelas, terang. Dia bukan macam ulama dulu tulis. Ulama dulu tulis ni dia tulis ya. Bukan kata ulama dulu tak bagus, tak. Tapi ulama-ulama dulu ni ilmu depa tinggi sangat, bahasa depa tinggi sangat dan depa sesuaikan dengan situasi pada zaman itu. Kadang-kadang tulisan dia kita baca, sat cakapnya ni sat lagi top macam top keluar topik lain pula. Sat lagi macam masuk balik pula. Dia dari sudut sistematik dalam penyusunan itu, orang hari ini dilihat lebih sistematik. Dia mampu menyusun sebab dia gabung sini, gabung sini, gabung sini, mudah untuk orang baca. Jadi saya rasa kitab ni sangat mudah untuk difahami dan jelas maksudnya. Okay, jadi saya mula. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah, berkata pengarang kitab, Syekhuna, guru kita, Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Badar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقدمة seperti mana yang telah kita sedia maklum maksudnya khutbatul hajah biasa. أما بعد فهذا موضوع نحتاج إلى مذاكرته والوقوف على طرف من جوانبه وذلك من باب الحيطة لأن معرفة آثار الشيء وعواقبه وأضراره يعطي العبد شيئا من الحصانة منه والحذر من الوقوع فيه وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Ini perenggan pertama. Saya pun ambil pen nak tanda. Perenggan pertama. Maksudnya
Maka ini merupakan topik ataupun tajuk yang kita perlu berbicara tentangnya, dan menetapkan pendirian dalam isu-isu yang berkaitan dengannya, yang mana ia bertujuan sebagai langkah berjaga-jaga. Kerana sesungguhnya mengetahui kesan sesuatu perkara dan akibatnya dan juga mudaratnya akan memberikan kepada seseorang hamba itu langkah berhati-hati dan menjadikan dia terpelihara daripada terjatuh ke dalam perkara tersebut. Sebab tu dia nak cerita ni, pasal apa dia nak cerita kesan-kesan fitnah. Kenapa kita kena tahu kesan-kesan fitnah sebagai langkah untuk kita berjaga-jaga, dibimbangi kita terjatuh dalam perkara tersebut. Okey. Sebab seperti mana yang disebut perkataan-perkataan golongan-golongan terdahulu, kaifa yattaqi ma la yadri, man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu nak mengelakkan dirinya takut dengan sesuatu sedangkan dia tak tahu kepada apa yang dia perlu takut. Ini orang dulu kata, orang Arab dulu kata, bagaimana kita nak takut kepada sesuatu yang kita tak tahu benda tu apa? Nak takutnya lah. Jadi sebab tu kita nak kena tahu kesan fitnah tu supaya kita bersedia, supaya kita lebih takut daripada terjatuh ke dalamnya. Okey. Kau kesuat seterusnya, kau kesuat ke 6. Tahu tulisan jawi kan? 6 bawah tu. Alladhi la ya'rifu al-fitan wa la ya'rifu atharaha wa 'awaqibaha wa 'awa'idaha rubbama dakhala fi shay'in minha wa talattakha biha wa adarrat bi hayatihi thumma ba'd dhalika yalhaquhu min an-nadam ma yalhaquhu. Orang yang tidak mengetahui fitnah dan tidak mengetahui kesan-kesan fitnah, akibat-akibat fitnah serta implikasi-implikasi fitnah, maka kemungkinan sahaja dia akan termasuk ke dalam fitnah dan mencemarkan serta memudaratkan kehidupannya. Kemudian akan menyusul setelah itu penyesalan, seperti penyesalan demi penyesalan. Sebab dia tak tahu kesan dia, dia tak tahu impak dia, dia tak tahu implikasi dia. Dia fikir apa yang dia nak buat, dia buat dulu, lepas tu baru datang kesan, dia akan menyesal dan penyesalan itu akan terus berterusan. Kemudian, wa ma'rifatu atharil fitan nafi'un lil 'abdi naf'an kabira wa mufidun lahu fa'idatan 'azimatan. Dan mengetahui kesan-kesan fitnah ini sangat bermanfaat bagi seorang hamba dengan manfaat yang besar dan memberikan faedah dengan faedah yang besar. Li'annahu min babin nadhari fil 'awaqibi wa ma'alat al-umur wa hadha yu'addu min hasafati al-'abdi ay annahu qabla an yuqdama ala amrin min al-umur yanzuru fi awaqibihi wa atharihi. Dan mengetahui kesan-kesan fitnah itu sangat bermanfaat untuk seorang hamba dengan manfaat yang besar dan berfaedah dengan faedah yang besar, kerana sesungguhnya ia merupakan perspektif melihat kepada kesan-kesan dan juga melihat kepada ma'alat. Ma'alat ni sebenarnya ada satu kaedah khas dalam Al-Imam Asy-Syatibi menyebut an-nazar fi ma'alatil af'an fi ma'alatil af'an, iaitu sebelum kita nak buat, kita melihat kepada kesan sesuatu perbuatan. Apa kesan yang berlaku sekiranya kita buat benda ni? Contoh yang kita boleh ambil di sini, saya ada nukilkan sedikit. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia cadang kepada Nabi agar Nabi bunuh orang munafik. Umar cadang kat Nabi, bunuh orang munafik buat. Orang munafik ni, depa Islam tak Islam? Mana Islam orang munafik? Munafik tak Islam lah. Munafik zaman Nabi SAW, dia pun bukan Islam. Tapi mereka mengaku Islam. Mereka jahat. Memang jahat sangat. Bawa fitnah kepada Nabi SAW. Umar cadang suruh bunuh. Kalau nak ikut, cadangan Umar tu benar atau tidak? Benar. Cadangan Umar benar. Tapi oleh kerana prinsip Nabi An-Nadhar
ila ma'alatil af'al, melihat dan meneliti kepada kesan terhadap sesuatu perbuatan itu, maka apa tindakan yang Nabi ambil? Nabi tak jatuhkan hukuman bunuh ke atas orang munafik. Apa kata Nabi? La yatahaddath an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, supaya manusia tak bercakap Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Kesan dia pasal apa? Orang luar melihat munafik itu merupakan orang Islam. Sebab tu macam pendirian contoh kita dengan Syiah, kita tak setuju dengan akidah Syiah. Bahkan di sisi kita ada beberapa pendirian dalam akidah Syiah, ada beberapa, saya tak hukum semua, beberapa pendirian yang kita lihat boleh membawa kepada kekufuran. Tapi adakah kita nak pi duk nampak orang Syiah tepi jalan pukul dia pun dan sebagainya? Tak boleh. Orang Syiah masuk dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia masuk melalui proses ataupun jalan yang benar. Maknanya masuk ikut immigration, mencop pasport dia, lulus masuk dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak pergi tangkap dia kot jalan, nak pukul? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena bijaksana melihat kepada kesan tindakan kita. Ni an-nazar ma'alat. Yang ni penting kan tuan-tuan dan puan-puan. Setiap tindakan yang kita nak buat, lihat kesan dan impak tindakan kita. Walaupun mengkritik akidah Syiah itu merupakan tanggungjawab kita, kita tak setuju dengan akidah Syiah itu adalah pendirian kita, tetapi bukan bererti kita boleh bertindak sewenang-wenang. Tak boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu dia kata, "Wa hadza yu'addu min hasafatil 'abd." Dan ini menunjukkan bahawasanya manusia ini, hasafatil 'abd ni, sikap yang berhukum dengan menggunakan akal dan adil. Kalau orang yang tengok pada ma'alat ni, kesan-kesan ni, orang yang pikir menggunakan akal dia. Dan dia adil dalam menghukum. Dia bukan ikut emosi. Tuan-tuan, dia bukan ikut emosi. Katakanlah kalau orang sensitivity lah ni, lah ni sensitivity. Orang pukul, katakanlah orang pukul orang Melayu seorang, orang bangsa apa pula, kita pun angkat geng kita pergi pukul dia balik apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagus ke benda macam ni? Apatah lagi kalau sekiranya kita pergi angkat geng kita pergi pukul orang lain yang tak bersalah. Orang tu dia bangsa-bangsa lain, bangsa yang pukul kita, bangsa kita. Kira pukul rata semua bangsa dia, kita balun. Tak boleh. Islam tidak mengajar sikap sedemikian rupa. An-nazar ila ma'alat, kena tengok pada kesan, kena fikir dengan menggunakan akal. Okey. Yang mana sikap ni, berfikir dengan menggunakan akal ni, ia dilakukan sebelum kita bertindak melakukan apa jua perkara, dan melihat kepada kesan akibat-akibatnya dan kesan-kesannya. Kemudian dia bagi contoh dekat sini. Walihada ja'a fi siratil imami Ahmad anna nafaran min ulama'i Baghdad ja'u ilaihi fi baitihi. Tuan-tuan, menariknya buku ni, dia banyak menukirkan sejarah ulama-ulama dulu dalam berhadapan dengan situasi fitnah. Okey, dia kata apa? Telah datang dalam sirah Imam Ahmad, ada beberapa kelompok daripada kalangan ulama' Baghdad datang kepada Imam Ahmad di rumahnya. Mereka berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah," wahai bapa kepada Abdullah, anak Imam Ahmad nama Abdullah, "hadzal amr qad tafaqam wa fasha." Tuan-tuan dan puan-puan, ya'nun izhar al-qaul bi khalq al-Quran wa ghairi dhalik. Dia berkata ke Imam, "Wahai Aba, bapa kepada Abdullah, isu pemerintah menekan rakyat agar rakyat berpendirian Al-Quran itu makhluk makin memuncak, makin tersebar." Maknanya benda tu dah berlaku. Khalifah pada ketika itu, Ma'mun, dia paksa apa? Rakyat dengan para ulama supaya sebut Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran itu makhluk menurut pendirian pada ketika itu. Jadi mereka ni pakat pincu buat Imam Ahmad. Dia berkata, "Imam Ahmad, tafaqam wa fasha." Benda ni dah memuncak sangat dah. Dah tersebar dah kata cukup ni. Macam mana ni kita ni?
Imam Ahmad kata dekat depa, faqala lahum Abu Abdullah, fama turidun? Awak hangpa nak apa? Imam Ahmad kata dekat depa, awak hangpa nak apa? Qalu an nushawiruka, an nushawiruka fi anna lasna narda bimra'atihi wala sultan. Kami mai ni, kami nak bincang dengan hang. Maksudnya dengan Imam Ahmad lah. Kami sama sekali tak reda, tak setuju dengan kepimpinan dia dan kerajaan dia. Pemerintah lah. Fanadharahum Abu Abdullah sa'ah. Imam Ahmad berdiskusi dengan mereka dalam beberapa tempoh. Wa qala lahum, Imam Ahmad berkata kepada mereka, alaikum bin nakarati biqulubikum wala takhla'u yadan min ta'ati wala tashukku asal muslimin wala tasfaku wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Dia kata apa? Hendaklah kamu mengingkarinya dengan hati kamu, dan jangan sama sekali kamu tanggalkan ketaatan tanganmu daripada mentaatinya, dan jangan kamu pecah belahkan perpaduan kaum muslimin, dan jangan kamu menumpahkan darah mereka dan darah kaum muslimin bersama-sama dengan kamu. Unzuru fi aqibati amrikum wasbiru hatta yastariha birrun aw yustaraha min fajir. Lihatlah kesan terhadap fi aqibati amrikum, terhadap urusan-urusan kamu ini, dan bersabarlah sehingga beristirahatnya kebaikan itu ataupun kebaikan itu direhatkan daripada kefajiran, yakni kezaliman. Rehat sah. Sebab ini pesanan Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kata Syekh mengulas statement Imam Ahmad bin Hanbal. فهذه دعوة منه رحمه الله للنظر في آثار الفتن وعواقبها وأي شيء سيعود على أهلها منها. Ini menunjukkan bahawasanya dakwah Imam Ahmad bin Hanbal, seruan dia kepada ulama-ulama Baghdad ini supaya melihat kepada kesan-kesan fitnah dan akibat-akibat daripada fitnah, dan sesuatu dan segala sesuatu yang kesannya akan kembali kepada pelakunya. Maknanya hampa ulama hampa buat benda ni, kesan ke atas hampa dan kesan ke atas orang-orang di bawah sana. No? Okey. Wa akhadha yuhaddithuhum fi dhalik thumma innahum kharaju min indih wa lam yatalaqaw kalamahu bil qabul bal la zalu ala ra'ihim musirrin wa da'u ila maslakihim ibn akhi Imam Ahmad da'uhu ila al maslaki nafsuh fanahahu walidu. Dia kata apa sini? Depa yang berjumpa dengan Imam Ahmad ini masih tidak berpuas hati dengan kenyataan Imam Ahmad. Mereka tetap meneruskan. Depa keluar daripada rumah Imam Ahmad bin Hanbal, depa tak terima nasihat Imam Ahmad. Bahkan depa pi, depa still berpegang dengan pendapat mereka. Masih berpegang dengan pendapat mereka. Depa pi pujuk pula anak kepada saudara Imam Ahmad. Ibn akhi. Anak pada saudara Imam Ahmad bin Hanbal. Anak-anak saudara Imam Ahmad bin Hanbal. Pi pujuk. Dia kata jomlah ikut join kami. Kemudian saudara Imam Ahmad ini melarang dan menghalang anaknya. Kata dia kepada anak dia, ihzir an tusahibahum. Hendaklah engkau menjauhkan diri daripada berteman dengan mereka. Fa innal Imam Ahmad lam yanhahum illa an syarrin. Sesungguhnya Imam Ahmad tidaklah menghalang mereka kecuali apa yang dihalang itu adalah daripada segala keburukan. Fa'tadhar, mintalah keuzuran daripada mereka, jangan menyertai mereka. Thumma kanat nihayatu qassatihim an kharaju 'ala sultan. Kisah mereka akhirnya ditamatkan ataupun tamat dengan mereka keluar menanggalkan ketaatan daripada pemerintah pada ketika itu. Fakanatil aqibatu, kesan dia, allati hadzarahum minhal Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad dah berpesan kepada mereka. Apa kesan dia? Kutila man kutil,
dibunuh orang yang terbunuh. Wasujina man sujin, dipenjaralah orang yang dipenjara. Duna an yuqaddimu syai'an fi babil islah, tanpa ada sesuatu kebaikan pun yang dibentangkan untuk mendapat islah dan kebaikan. Tak ada apa-apa, tak dapat apa kebaikan. Dibunuh orang yang dibunuh, dipenjara orang yang dipenjara, habis. Tuan-tuan dan puan-puan, fasyahid, ha? Fasyahid, apa yang nak disampaikan di sini? Annan nazar, iaitu sesungguhnya melihat, fi awaqibil umur, akibat daripada sesuatu perkara, wa ma'alatil asya', dan kesan daripada sesuatu perkara, wa adamu ta'ajuli, dan tidak gopoh, wa tasarru', dan tidak terlalu cepat, min anfa'a ma yakunu lil 'abd, adalah merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Tindakan ni dia tak boleh, kita tak boleh ambil lagu tindakan kita tampak nyamuk, nyamuk ketik pun tampak terus. Itu dia reflect. Tindakan kita di atas muka bumi, dalam berkomunikasi, dalam berurusan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ni kena fikir panjang sebelum kita bertindak, ha? Kemudian dia bawa lagi cerita lagi, walihada jaa an as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an annahu qala innaha satakun umurun mushtabihat fa alaykum bitu'adah fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fil syarr. Kerana itu telah datang daripada sahabat Nabi yang sangat terkenal, Abdullah ibn Mas'ud, sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya akan berlaku, akan wujud perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar hukumnya. Fa'alaikum bitu'adah, ingat perkataan ni, alaikum bitu'adah. Apa maksud alaikum bitu'adah ni? Al-anah wa'adamu ta'ajun, iaitu pelan-pelan, tak gopoh dan tak cepat sangat. Kamu kena lazimi sifat ni. Ketika zaman fitnah, ketika huru-hara, ketika maklumat pelbagai tersebar, wallahu alam, kebenaran kesahihannya, perpecahan di kalangan manusia, pergaduhan sana sini, ini pendirian yang kita kena ambil. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna sabisha. Sesungguhnya, ha? Kamu menjadi pengikut kepada kebaikan lebih baik daripada kamu menjadi kepala dalam keburukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sikap yang kita nak ambil ni, kalau kita diam, tak kacau siapa, bersangka baik, kalau kita teliti maklumat, tak tahu, kita tak bagi pendirian, tak tahu, jangan bagi pendirian. Jangan nafi, jangan kata ya. Kata tak pun jangan, kata ya pun jangan. Aku tak tahu, wallahu a'lam. Yang tu, sama ada yang tu, tuan-tuan, lagi bagus. Selamat, baik, tak ada masalah. Pasti kita tak terjebak dalam menyebarkan hal-hal yang kita tak tahu. Tapi kalau sekiranya kita masuk juga bab ni, pak ni, kita sebarkan, kemungkinan sahaja kita menjadi kepala kepada segala keburukan. Ini pesanan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata fa awsa bitu'adah wa hiya al-anah wa adamu ta'ajjul. Dia mewasiatkan supaya at-tu'adah ni merujuk kepada sikap berperingkat dan tidak gopoh dan tidak terlalu cepat. Pelan-pelan. Wa rawal Imam al-Bukhari fi kitabihi al-adab al-mufrad, diriwayatkan daripada, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad daripada Ali bin Abi Talib, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, annahu qal, dia berkata, la takunu ujulan madhayi'a budhura, ha, ini tadi, fa inna min waraikum bala'an mubarriha aw mukliha wa umuran mutamahila ruduha. Apa maksudnya? Dia kata kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, kata Ali bin Abi Talib, jangan sama sekali kamu menjadi golongan yang gopoh gapah. Madhayi', madhayi' ni apa? Kalau radio, orang Arab panggil media, itu radio. Iza'ah, iza'ah, radio. Tapi dulu, zaman dulu mana ada radio?
Jadi Ali merujuk kepada apa? Mazayi' ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebar. Tujuan radio sebarkan maklumat. Jangan kamu jadi gopoh dalam sebarkan maklumat. Budhurah. Budhurah ni apa? Perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya di belakang kamu ada bala bencana yang cukup dahsyat, yang menjadikan manusia itu gelisah, hidup tak tenang dan tak aman. Dan di sana ada perkara-perkara fitnah yang mutamahilah, yang besar. Ruduha, yang berat. Faqilah au syadidah. Maknanya tuan-tuan dan muslimin, kerana kegopohan, Ali bagi beberapa implikasi kesan dia. Kemungkinan sahaja yang kita sebar tu benda keji. Dan sedap tak sedap, akibat kita tak lihat kesan, implikasi tindakan kita itu akan mai bencana dahsyat. Akan menjadikan orang hidup tak aman. Dan akan menjadikan fitnah itu makin besar. Asal kecil ya. Tapi kita nyalakan fitnah tu. Kita tiup dia. Kita panaskan dia. Sehari kita akan tengok lagi banyak lagi perkataan-perkataan yang menyebut tentang memanaskan fitnah, menghidupkan, menyalakan api fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana kesan dia juga berat kehidupan manusia. Ini pesanan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Fa awsa bi umurin thalatha. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, Ali mewasiatkan tiga perkara dalam kenyataan dia tadi. Pertama, la takunu ujulan madhayi'a budhura fanaha 'anil 'ajalah wa hiya at-tasarru' bal yanbaghi 'alal insan an yata'anna wa yatarawwa wa yanzuru fil 'awaqib wal athar thumma ba'da dhalika ma ba'da dhalika yuqaddim 'ala rawiyatan wa ana. Maksudnya Ali kata, jangan kamu gopoh sebarkan maklumat-maklumat, perkara-perkara yang keji. Ali larang daripada kegopohan, iaitu sikap nak cepat. Sepatutnya bagi manusia itu adalah sikap at-ta'anni. At-ta'anni ni maknanya sikap yang penuh dengan kesantunan, kebijaksanaan. Dia wa yatarawwa wa yanzur, dia meneliti, menganalisa kesan-kesan dan akibat bagi setiap perbuatannya. Thumma ba'da dhalika yuqdim ba'da rawiyah wa ana. Kemudian baru dia bentangkan, baru dia laksanakan setelah dia pasti tak ada apa-apa kesan, apa-apa implikasi yang negatif, baru dia buat. Yang penting nak kena tengok dan teliti. Ini tengok dan teliti tidak, buat dulu lepas tu baru tengok kesan. Ini tak kena. Tuan-tuan dan puan-puan, wal amru thani, perkara kedua, an yakunu madhayi'nya, wa hadha amrun yuhadhar minhu ghayat at-tahdhir. Kerja nak sebar-sebarkan ni, nak sebar-sebar, kerja nak sebar. Yang mana dia kata pada sini, indama taltahibul fitan, apabila fitnah itu terbakar, menyala, wa tashtad, dan makin bersangatan kesan dia tu, la yambaghi lil insan, tak boleh bagi setiap manusia itu, an yakuna sa'iyan, dia menjadi punca dan penyebab, fishtidadiha, untuk menjadikan fitnah itu lebih teruk, washti'aliha, dan menjadikan fitnah itu lebih menyala-nyala. Api sikit dia bagi nyala lagi besar, bikalamihi wa maqalihi, sama ada dengan perkataannya ataupun dengan apa jua statement-statementnya. Fitnah dah ada, dia punya statement, pandangan dia bagi itu lagi besar jadi. Lagi keliru orang, lagi bergaduh orang, lagi berpecah orang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bi an yakuna midya'an lil fitnati wa midya'an li syarr wa mudkiyan linarihi. Yang mana dia jadi penyebar kepada fitnah, penyebar kepada keburukan dan menyalakan api fitnah tersebut. Jadi dia dikategorikan sebagai orang yang tak bagus. Wallahu a'lam. Kemudian perkara yang ketiga, wa dhakara al-amri al-amr ats-tsalits, bagi perkara yang ketiga, iaitu Ali menyebut perkataan budhura. Budhura ni maknanya kekejian, ay min badaratil fitnah was su'ah
fi nashriha, kekejian fitnah ni dan golongan-golongan yang bersungguh-sungguh sebarkan perkara tersebut walaupun tahu benda tu keji. Sama ada tak tahu benda tu betul ataupun salah, ataupun benda tu memang benar aib, keji, tak elok, tak baik, tapi dia tetap bergerak menyebarkan perkara tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadaral ummah, Nabi telah melarang umat daripada melakukan hal ini. Wa akhbara annal fitan tujad wa satakun, dan Nabi bagi tahu sesungguhnya fitnah itu ada dan akan berlaku. Wa hadzarahum min as-sa'i fiha, dan Nabi larang manusia memilih jalan yang ada fitnah padanya. Kama fi hadithi Abi Hurairah, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-mashi wal-mashi khairun min as-sa'i. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan berlaku fitnah-fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada golongan yang berlari. Tuan-tuan, ini semua ada ni lah. Ai annal mar'a kullama kana ba'idan an tahrikil fitnah wa isy'aliha wa iqadiha wa idramiha kana khairan lahu wa aslaha yubta'ada anhu yabta'ida anha wa yas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yu'idahu wa yu'idal muslimin min syarriha la an yakuna adatan fi isti'aliha wa intishariha. Tuan-tuan sekalian, kita pun habis dia punya mukadimah ni, mukadimah dia lagi ni. Tak masuk kitab weh. Yalah, kitab dah banyak. Kita mukadimah dia 15 lain ni. Ha? Itu kita boleh kita masuk kitab. Penting ni mukadimah ni, sangat penting. Dia kata maksud hadis ni, dia kata sesungguhnya setiap orang ni selama mana dia jauh daripada menjadi penggerak kepada fitnah, menjadi pencucuk kepada fitnah, menjadi penyala kepada api fitnah, menjadi pembakar kepada fitnah, maka baik baginya dan dia akan berada dalam keadaan yang sulh, keadaan yang salih, yang sangat baik. Okey? Ya bta'idu anha, dia jauh daripada perkara tersebut. Dan dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga diselamatkan, moga-moga dijauhkan dirinya dan dijauhkan orang muslimin daripada keburukannya, dan bukan dia menjadi alat kepada menyalakan api fitnah dan menyebarkan fitnah. Ini maksud dia, orang yang di zaman fitnah itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini maksud hadis ni. Lagi mana engkau jauh daripada fitnah, engkau bukan menjadi penggerak kepada fitnah, lagi engkau akan berada dalam keadaan yang baik. Lagi kau dekat, nyalakan, maka selama itu engkau terus akan berada dalam keadaan keburukan. Wallahu a'lam. Wa qad jaa'a fi sahih Muslim, telah datang dalam sahih Muslim, min hadith Zaid bin Thabit, daripada hadis Zaid bin Thabit, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah, yang mana fitnah ni datang ada yang zahir ada yang batin. Faqala as-sahabah, berkata sahabat Nabi, na'udhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan, kami mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah yang zahir dan fitnah yang batin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia ulas tentang fitnah. Dia kata apa? Al-fitnatu naw'an, fitnah tu ada dua jenis. Fitnatu syubuhat, fitnah syubuhat, wahiyya a'zamul fitnatain, dan ia merupakan sebesar-besar antara dua fitnah, syubuhat tu. Wa fitnatu syahwat, dan fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Wa qad yajtami'an lil'abd waqad yanfarid bi ihdahuma, dan hampir saja kedua-duanya ini ada dalam seorang hamba, ada dua-dua perkara, dia ada fitnah syubhat dan dia ada fitnah syahwat, dua-dua. Dan ada juga orang memiliki salah satu daripadanya, ada orang yang dia ada fitnah syubhat saja, dan ada orang dia ada fitnah syahwat saja, syubhat tak ada.
Jadi masing-masing ada belakang. Kata al-Imam Ibnu Qayyim ni ulasan yang menarik. Thumma qala. Ni tak ada dalam teks kita lah. Yang ni saya tambah sikit. Saya tengok menarik ulasan dia. Fa fitnatu syubuhat tudfa'u bil yaqin. Wa fitnatu syahawat tudfa'u bis sabr. Fitnah syubhat ni cara kita nak lawan dia adalah lawan dengan keyakinan. Syubhat sama-sama. Nak kena yakin. Yakin ni mai ikut mana? Mai dekat mana nak yakin? Yakin mai dekat mana? Ilmu. Daripada ilmu mai yakin. Bukan ilmu yakin, ilmu yakin. Tak. Daripada ilmu kita mengaji, kita menuntut, kita belajar, faham agama kita, daripada situ mai yakin. Bukan pergi duduk gua mana, duduk tala mana, mai yakin tak? Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni kita kena faham dan kita kena bezakan. Bah ekspres yakin tu banyak lah. Dululah lain tak tahulah. Dia yakin memanjang itu. Yang ni kita kata, yakin yang sebenarnya adalah berasaskan ilmu. Sebab tu nak lawan fitnah syubhat, keraguan, kesamaran adalah dengan keyakinan. Adapun nak lawan fitnah syahwat, tudfa'u bis sabar. Ia dilawan, ditentang dengan kesabaran. Sabar. Dua ni. Sebab tu dia kata, walidzalika ja'ala subhanahu imamatad-din manutatun bihadainil amrayn. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala jadikan dan tetapkan imamah, imam dalam agama ini terikat dengan dua perkara ni. Dia mesti ada keyakinan dan ilmu, dan dia mesti ada kekuatan kesabaran yang tinggi. Apa buktinya? Dia bawa dalil dalam surah Sajdah ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Masuk apa ayat ni? Dan kami jadikan daripada kalangan kamu imam-imam yang diberi petunjuk dengan urusan kami, perintah-perintah kami. Apa ciri-ciri depa? Lamma sabaru. Ciri-ciri depa apa? Mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada ayat-ayat kami mereka yakin dengannya. Allah ikat ciri-ciri imam yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua sifat ni. Ada kesabaran yang tinggi dan ada keyakinan. Satu, sabar, dia lawan fitnah syahwat. Kedua, yakin lawan fitnah syubhat. Selesai. Kemudian kata al-Imam Ibnu Qayyim, fadalla ala annahu bis-sabr wal yaqin tanal al-imamah fi ad-din wa bi kamal al-aql wa as-sabr tudfa'u fitnat ash-shahwa wa bi kamal al-basirah wal yaqin tudfa'u fitnat ash-shubha. Dia kata ini menunjukkan bahawasanya kesabaran dan keyakinan ini dapat mampu untuk mencapai kepimpinan dalam agama, dan kesempurnaan akal dan juga kesabaran ini mampu untuk melawan dan menolak fitnah syahwat. Manakala kesempurnaan basirah, ketajaman pemikiran dan juga keyakinan yang tinggi, ia akan dapat menolak dan melawan fitnah syubhat. Jadi fitnah ada berapa? Kata al-Imam Ibnul Qayyim, ada dua, syahwat dengan syubhat. Syahwat tolak dengan kesabaran, syubhat tolak dengan ilmu dan keyakinan. Wallahu a'lam. Jadi bila memohon kepada Allah tu, ta'awadhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah yang zahir. Zahir ni banyak syahwat. Zahir ni. Perempuan, wang ringgit, nafsu seks, nafsu makan, syahwat. Tentu. Okay. Adapun wama batan yang tersembunyi. Yang ni dia mau kepada ataupun dia pergi kepada keyakinan, ilmu. Yang ni doa yang diajar oleh Nabi SAW. Falfitan. Kemudian baru masuk balik teks kita sebelah ni. Falfitan, maka fitnah yuta'awadhu minha. Fitnah ni kita mohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada dia. Okey. Wa yutlabu minallah, dan dimohon kepada Allah ayyu'idal muslimina minha. Mohon juga agar Allah jauhkan fitnah daripada kaum muslimin. Wa an yahmiyahum min ghawailiha, dan mohon juga kepada Allah agar Allah pelihara mereka daripada musibah-musibah
musibah-musibah fitnah. Okey, wa atharaha, dan juga kesan-kesannya, wa akhtaraha, dan juga bahaya-bahayanya. Minta maaf, min ghawaidiha wa athariha wa akhtariha. Ha, bagi itu akhtari, bagi bawah ha? Bahaya-bahayanya, wa adrariha, dan juga mudarat-mudarat yang terhasil daripadanya. Okey, kemudian wa yakthuru fi da'awatil ma'thura, ma'thura at-ta'awudz billah min su'il fitan wa ta'awudz billah min mudillatil fitan. Dan banyak sangat doa-doa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur mai daripada Nabi dalam hadis Quran dan sebagainya, iaitu mohon perlindungan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan fitnah, dan juga mohon perlindungan kepada Allah daripada kesesatan-kesesatan yang membawa kepada fitnah. Baik. Kemudian wa hadza amrun yanbaghi an yakuna al-muslimu ala inayati bih wa an yuhafidha alayhi li'anna al-hafidh huwa Allah wal-mu'id huwa Allah fayulja'u al-'abd ila Allah tabaraka wa ta'ala luju'an sadiqa yas'alu rabbahu jalla wa ala an yu'idahu wa an yaqiyahu wa an yahmiyahu wal-muslimina min al-fitan hadha alladhi yajibu ala kulli muslim. Dan ini merupakan perkara yang menjadi satu kemestian ke atas orang muslim itu, inayat bihi, bersungguh-sungguh dengannya. Okey. Dan memeliharanya, maknanya doa minta jauh daripada fitnah ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala lah penjaga kita. Yang nak mempertahankan kita, melindungi kita juga Allah. Hamba ni semua bergantung kepada Allah dengan kebergantungan yang benar. Tak ada kekeliruan pun, kita semua bergantung kepada Allah. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memelihara kita, memelihara kaum muslimin daripada fitnah. Inilah merupakan kewajipan bagi setiap individu muslim. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Syekh masuk kepada dia punya apa dia? Dia baru nak jelas kitab dia ni tulis pasal apa. Ha? Dia kata seterusnya, wabab fiqhi atharil fitan yufidul insan. Dan bab pada menceritakan tentang fiqh, kefahaman tentang kesan-kesan fitnah akan memberikan kebaikan, faedah kepada manusia. Lianna an-nadhara fil awaqib, sesungguhnya kerana melihat dan meneliti kesan-kesan fitnah itu, wa ma'rifata ma'alatiha, dan mengetahui implikasi-implikasinya, qabla taqahhumiha wa dukhuliha, yufidul insan hasanatan minha wa hadra min wuqu'i fi. Mengetahui kesan-kesan fitnah sebelum daripada kita berhadapan dengan dia, sebelum kita masuk ke pintu fitnah ni, kita tak mau masuk, tapi kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan situasi ini. Terpaksa, tak payah nak lari mana. Tapi setidak-tidaknya kita dah ada persediaan. Kita tahu serok belok. Kita faham perkara tersebut. Contoh pada hari ini saya bagi. Demokrasi. Demokrasi adalah fitnah bagi manusia. Betul tak? Lihatlah orang kata demokrasi, negara kita demokrasi. Memanglah demokrasi, memang negara kita demokrasi pun. Tapi kok mana pun, demokrasi ini adalah fitnah, ujian Allah ke atas manusia. Dalam Islam sendiri, keburukan demokrasi itu lebih besar daripada kebaikan. Tak ada siapa boleh nafikan pun. Sebab apa? Sebab kebergantungan, saya selalu sebut, kebergantungan kepada majoriti itu adalah hujah dalam demokrasi. Bukan nas, Quran dan sunnah. Hujah. Keburukan lebih besar tak? Tak. Tapi kok mana pun kita nak kena berhadapan dengan sistem. So dalam kita nak mewajah, nak berhadapan dengan sistem ni, kita nak kena study dulu senario yang ada. An-nazar fil ma'alatil af'al, sikap dan tindakan kita. Kalau aku buat aku ni macam mana? Senang-senang orang kata apa, pi-pi tembak habis orang mati. Hei, takkan lagu tu. Bom tu paling tak, takkan lagu tu. Itu dah jadi ekstrim. Itu dah jadi melampaui batas. Itu dah bagi kesan buruk, pandangan buruk orang terhadap Islam lebih teruk.
So kita nak kena fikir strategi dia. Saya bukan nak bagi penyelesaian topik tu tak, tapi nak bagi tahu bahawasanya dalam keadaan tertentu kita nak kena muwajahah. Kita nak kena berhadapan dengan fitnah ni semua. Nak kena berhadapan. Kod mana pun tak ada lari. So apa tindakan yang kita nak ambil? Tindakan yang bijaksana ataupun tindakan yang tergesa-gesa dalam membuat penilaian dan andaian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu dia kata, kalau kita dapat tahu ni dulu kesan-kesan tindakan kita sebelum kita masuk berhadapan dengan dia, maka dia akan menjadikan manusia terpelihara daripadanya dan menyebabkan manusia terlarang daripada jatuh ke dalam fitnah tersebut. Maknanya dia terselamat. Seperti mana kama qila as-sa'id man ta'ab bi ghairihi. Seperti mana disebut dalam kata-kata hikmah, orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pengajaran dari orang lain. Ini orang yang senang hidup dia. Dia ambil pengajaran. Ambil pengajaran apa? Kisah-kisah dulu. Kisah-kisah dulu. Buat apa kisah-kisah dulu? Buat apa kisah para ulama dulu, kisah para nabi-nabi dulu? Sebab apa? Sebab kita nak ambil pengajaran. Ibratul liulil albab. As-sa'id man ta'awa bi ghairihi. Ini kata-kata hikmah Arab kata dulu. Bahkan dia pernah dinukilkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia kata asy-syaqi man syaqiya fi batni ummihi was-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Al-Imam Muslim meriwayatkan, dia kata apa? Orang yang sengsara tu dia sengsara start daripada dalam perut ibunya. Maksudnya apa? Takdir dia lagu tu dah. Buat macam mana? Dia bukan kata contoh hari ni baru dia sengsara. Tak. Sebenarnya kesengsaraan dia itu telah ditentukan oleh Allah sejak dia dalam perut ibu dia. Sengsara dah dulu. Bukan, maksudnya bukan sengsara dulu. Dulu dah ditentukan dah bahawasanya pada umur dia berapa puluhan ini, pada tarikh sekian-sekian dia akan menghadapi kesengsaraan dan ujian demikian, demikian dan demikian. Adapun dia kata was-sa'id, orang yang bahagia itu man wu'idha bi ghairihi, orang yang mengambil ataupun didapatkan nasihat pengajaran daripada orang lain. Itu orang yang baik, orang yang bahagia. Ha? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Fayandur, tengoklah dia kata. Wa ta'ammal, ta'ammul, ta'ammul ni perhati dengan detail. Wa tarawwa, fikir. Wa tafaqqah, cuba faham fil athar, pada kesan-kesan. Wa yas'alu ahlul ilm, tanya ahli ilmu. Wa ahlul zikri, tanya orang yang pakar dalam bidang tersebut. Qabla an yataqahhama fitnatan, sebelum kamu berhadapan dengan fitnah. Tanya. Sekarang ni kita ada semua, kita ada. Kita ada mufti Google. Semua keluar satu orang. Pergi mana-mana pun. Kita ada pakar ekonomi Google. Kita ada pakar politik Google. Pasal sebut nama Google, pasal biasanya Google merupakan carian yang antara yang paling top dalam negara kita. Dia nak cari, dia type, okay, topik apa? Topik ekonomi. Topik apa? Topik politik, dia tulis. Keluar. Dia baca, dia ulas. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini masalah. Ini baru topik yang kecil baru. Tapi ini pesanan ahli ilmu. Semak, dia guna perkataan. Yandur. Yandur ni, an-nazar ni, perhati betul-betul. Macam kita orang kata nak menikah, nazar. Nazar ni tengok calon isteri. Tengok betul-betul. Bukan tengok sekali lalu, tak. Tengok betul-betul. Tengok muka dia, tengok tapak tangan dia. Tengok kok berkenan, tak berkenan kat mana. Tengok betul-betul, an-nazar. Lagi dia kata apa? Lepas an-nazar, ta'ammal. Ta'ammal ni bagi teliti. Jangan cepat-cepat, jangan gopoh-gopoh, jangan kira tengok sekali terus. Jangan. Ta'amal. Kemudian dia kata apa lagi? Tarawa, fikir. Tafaqah lagi. Faham, cuba faham. Faham ni punya kesan, impact yang kita nak buat ni. Bagi susun betul-betul. Kemudian lagi, tanya ahli ilmu. Tanya orang pakar dalam bidang dia sebelum kita berhadapan. Kerana apa dia kata? Rubbama kana fiha ra'san wa rubbama kana fiha fatihan li babi syarrin alaihi wa ala ghairihi. Kerana apa? Kerana hampir saja dalam dia ada kepala yang tak betul lah. Dan juga kemungkinan saja dalamnya ada pembuka kepada pintu-pintu keburukan.
ke atas orang lain. So yang ni kita kena perhati elok-elok tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya waqad jaa fil hadis, la datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lish sharri wa inna minan nas nasan mafatiha lish sharri maghaliqa lil khairi fatuba liman ja'ala Allahu miftaha al khairi ala yadayhi wa wailul liman ja'ala Allahu miftaha al sharri ala yadayhi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa maksud dia? Daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi bersabda, sesungguhnya ada daripada kalangan manusia orang yang mana dia menjadi kunci pembuka kepada pintu kebaikan dan penutup kepada pintu keburukan. Dan ada daripada kalangan manusia orang yang menjadi kunci pembuka kepada keburukan dan dia jadi kunci yang menutup pintu kebaikan. Maka khabar gembiralah bagi orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan di tangannya, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan di tangannya kunci bagi segala keburukan. Ha? Jadi kita nak pegang kunci mana? Kunci motor dah ada kat tangan, kunci kereta dah ada kat tangan. Kita nak kunci kebaikan berada di tangan kita. Kita nak kita tutup rapat pintu keburukan dan kita pegang kunci itu di tangan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian muka surat yang ke-13, muka surat terakhir bagi mukadimah. Yajibu 'alal muslim, yajibu 'alal muslimi an yarba'a bi nafsihi an yakuna miftahan lisyarr wa ra'san fihi wa da'iyatan min du'atihi yuwarritu nafsahu wa yuwarritu ghayrahu wa yuqahhimuhum fi waratat wa la yahmidu huwa wa la hum 'awaqibaha la fid dunya wa la fil akhirah. Wajib ke atas muslim, ha? Wajib ke atas muslim, ke atas dirinya, supaya dia bersama-sama dengannya, ataupun wajib ke atas muslim membebaskan dirinya, membebaskan dirinya daripada dia menjadi kunci pemegang kepada pintu keburukan. Maknanya dia jangan jadi orang tolong buka pintu bagi segala keburukan, dan dia jangan jadi kepala, dan dia jangan jadi penyeru pendakwah kepada perkara-perkara keburukan ini, dan sama sekali jangan dia meletakkan dirinya dan meletakkan diri orang lain, dan juga jangan sama sekali dia memasukkan dirinya dan diri orang lain tanpa dia fikir masukkan dalam apa, dalam sesuatu perkara yang memusnahkan dia, yang mana menjadikan dia la, dia panggil la yahmadu huwa wa lahum awaqibaha, yang mana akhirnya dia sendiri dan juga orang lain yang dilibatkan sekali masuk dalam fitnah tersebut semua takkan bercakap perkara yang baik tentang diri dia dan tentang orang lain. Takkan ada manusia dipuji kerana terlibat dengan fitnah tersebut, tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Fasyahid anna baba fiqhi awaqibul fitan wa athariha wa ma yanjumu anha min adrari wa akhtar yufidu al-muslim fa'ilatan kabiratan wa athar al-fitan kathiratan wa adidah wa yutawwil 'adduha wal kalamu 'alayha lakinnani ushir fi hadhihi ar-risala ila jumlati min al-athar wa shay'in min al-awaqib rajian min Allah tabaraka wa ta'ala an yakuna fi dhalika khair wa naf'un lana jami' ajma'in wa naf'un lana ajma'in. Maka di sini dia kata fasyahid, syahid dari sini, penyaksian di sini yang boleh kita buat di sini. Sesungguhnya isu tentang kefahaman, bab topik kefahaman kesan-kesan fitnah ini, akibat-akibat fitnah ini, dan sesuatu yang muncul daripadanya, daripada perkara-perkara mudarat dan perkara-perkara bahaya, sangat memberi faedah kepada seorang muslim dengan faedah yang cukup besar. Dan kesan-kesan fitnah itu sangat banyak dan berpelbagai jenis-jenisnya, jumlahnya, dan akan panjanglah sekiranya kita hitung satu persatu dan berbicara tentangnya. Akan tetapi dalam tulisan aku yang ringkas ini, dia kata, Syekh kata, aku sediakan beberapa himpunan daripada kesan-kesan fitnah
dan akibat-akibat daripadanya, yang mana aku harap ia memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita semua, mudah-mudahan insyaAllah. Wallahu a'lam. Itu muqaddimah kitab Atharul Fitan karangan Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, yang mana muqaddimah dia maklumkan dia nak cerita tentang apa dalam kitab ni, kesan-kesan fitnah yang perlu kita fahami. Dan poin paling besar dia, kenapa kita kena tahu kesan fitnah ni? Sebab ma'alati al-af'al, an-nazar fi ma'alati al-af'al, melihat kepada kesan-kesan terhadap sesuatu perbuatan dan sesuatu tindakan. Itu pendirian sebagai seorang Muslim. Dia kena tengok dulu sebelum dia nak buat, fikir dulu sebelum dia bertindak. Jangan gopoh, jangan kira nak sebarkan sahaja, jangan libatkan orang lain. Kita perlu pegang kunci pintu kebaikan, bukan pegang kunci pintu keburukan untuk kita rosakkan diri kita dan manusia keseluruhannya. Wallahu a'lam. Kita berehat 2 minit.